Katanya tadi pompa yang terlalu dekat, maksudnya gimana ya? Pak Roni bilang, Kang, ya? Kang ini bilang katanya pompa terlalu dekat. Terlalu dekat ke mana? Nggak tahu. Memang di sini posisinya dia. Kamu ganjal aja. Pompa di ganjal. Ini ya, kan? Udah. Udah? Nah ini kan kalau terang, kalau ditutup sih memang. Kamu tutup aja. Ini udah pasti. Ini lumayan nih, anginnya gede. Tadinya kalau udah selesai, saya berpikir mau ngajak kamu pulang. Hah? Kalau ya? Tadinya ini ya, datangnya siang. Siang nggak bisa ya. Bisa, hah? Selesai. Oke, okay, nah, ini nanti ditutup ya? Pembuangan ini nih. Ini kamu besok tutup? Iya. Pembuangan ini, jadi pembuangan satu aja. Semua dari sini. Satu di situ ya. Ya? Susunannya udah apa ya? Iya, diobal, busa, pakai batu nggak? Biobal, busa, batu di atas dah buat dua buat ini doang. Iya. Biobal, busa, batu, busa sama jaring kasah. Iya. Jadi habis ada ini kasah. Apa? Kasah tuh fungsinya buat membuang kotoran. Kasah doang enggak kasah? Kasah enggak, eh? Saya pikir di sini ada. Ada enggak? Ada sih. Ah, pakai ini aja. Si itu kayak yang hijau itu. Nah, ini nanti gak? Mengalir. Oh. Iya, boleh. Nah. Boleh, boleh. Ah. Air kan mengalir sini. Ini biobal juga ya. Hah? Ini ya. Biobal. Biobal juga, aja. Biobal juga ya. Ya. Nah, baru ini basuh semua. Tapi udah basuhnya udah ini udah dari selang-selangnya. Iya, di dalam basuh. Jadi ini air enggak perlu diganti kok. Untuk pertama selama biobalnya belum ada bakteri, itu perlu diganti minimum 3 hari sekali ganti. Kamu apalagi di sini kalau dekat dengan sumber air. Kalau saya jadi kamu, itu penggantian air itu menghemat. Kamu nggak perlu ngasih vitamin kayak suplemen lagi. Kalau saya kan di atas gunung itu, ini diganti mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 3 bulan sekali saya ganti. Itu saya butuh tiap air saya kasih vitamin, ya, nah, kasih mineral dan sebagainya. Nah kamu di sini kelebihannya bagus sekali, sumber airnya melimpah. Itu ganti aja gitu. Ganti aja. Ya. Tapi satu catatan itu jangan diganti ya globalnya. Yeah. Maksudnya jadi kalau ganti air enggak apa-apa. Itunya globalnya enggak perlu dibilas. Sampai dia terbentuk bakteri yang untuk membunuh kotoran. Ini apa? Amonia. Oh. Amonia racun untuk itu. Baru seminggu sekali ganti. Kalau udah ada kepiting ya. Kalau digosoknya sih nggak usah. Cukup dikeringkan aja. Kamu nanti beli penyedot ya. Penyedot minyak, tau nggak? Yang biasa orang buat penyedot minyak. Airnya harus dikuras. Air dikuras dibuang aja. Kalau malas dibuang, kamu kembaliin ke filter. Dibuang lagi filter. Jadi dikeringin. Dikeringkan istirahat. 1 hari itu termasuk catatan saya. 1 hari istirahat sekali. Ini besok dibuang jam tiga. Boleh, ini air asin, sudah diukur loh, ini berapa meter? Ini mas saya ngambil tadi dari kanan. Tapi airnya kok tersedia? Bisa, itu yang di belakang saya. Di belakang itu. Bukan, airnya kok bisa bersedia? Hah? Coba kamu, airnya kok gini? Iya, ini lagi bagus. Lagi bagus, airnya. Ini bagus loh, ini menurut saya udah bagus loh. Ya kan? Ya Pak, ini lagi bagus, dua-duanya putih. Biasanya coklat. Iya. Ini ya. Sekarang kalau lihat coklat, rasa lah bibit-bibit ini nggak tahu ya. Boleh dimasukin ke piting atau satu, keren. Kalau sehat dan api. Ini harusnya seperti yang sehat sebaiknya diperoleh langsung dari nelayan HP tangkapan pada hari itu. Ini masalah air. Air harus mengalir terus menerus. Air yang dipakai adalah campuran air laut dan air tawar sampai ukuran 25 sampai 28 ppt. Hindari pemakaian air tawar, sumur sebagai campuran air laut yang mengandung zat besi, yaitu nggak boleh, dan lain-lain ya. Air yang diam tidak baik. Ini airnya kan bergerak. Nah, itu bagus. pH normal sekian, temperatur sekian. Hal-hal yang menimbulkan amonia udah tahu ya. Kita nggak sama sih ya. Masalah perawatan filter, ini filter yang baik harus berisi media, sudah saya sebutkan tadi ya. Ya. Masalah perawatan tiap kandang, ini tiap kandang rak ya.
jika kedapatan ada pancuran yang tersumbat. Nih contohnya kayak gini. Tadi saya lihat ada pancuran yang tersumbat kan? Ini nih, di atas ini. Jalannya kan kecil nih, kadang besar, kadang kecil. Ya. Nah itu, nanti gini ya, lu ada sikat gigi, digosokin aja, sikat gigi bekas. Oh, di lubangnya? Ya, sininya. Ya, ya. Kayak kita main sikat gigi aja, ya, sikat gigi. Nah, jika lubang pancuran pada rak atau kandang sering terjadi penyumbatan, itu berarti bagian filter sudah tutup kotor dan harus dibersihkan untuk menjaga agar tidak terjadi penumpukan amonia pada tiap kandang, maka tiap hari. Kadang kalau ombak gede sampai ke sini enggak pernah nyampe. Yang plastik. Ya, ada surut tuh ya, ada surut. Kalau ini enggak bisa ya. Ya, ini pasti agak surut. Kalau agak itu berarti di bawahnya ada lubang gitu. Kalau yang pakai kontainer. Ya kan nyambung. Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Ini nyambung ke sini. Ya, seperti kalau nyambung kayak rumah susun gitu loh. Nah, dicabutnya di bagian mana ya tuh? Ada ya? Ada. Dia kan di situ ada lubang nih. Cabut. Ini kan tertutup kan kalau yang model vertikal? Iya. Tertutup. Ini kan ada lubang. Dicabut tangan. Kita enggak pakai tangan ya. Ada pencapit yang kepiting yang kemarin yang biasa saya pakai buat capit kepiting. Iya. Itu tinggal capit. Cabut aja lah. Cabut ya, kalau itu berarti bisa nguras istilahnya. Nguras ya. Dia nguras sendiri masnya gampang. Nah, ini merepotkan dikit lah, ngeropa lah. Berarti kering satu jam. Untuk istirahat juga pompa harus istirahat kan, nggak jalan 24 jam. Kalau pompa tuh kemarin tuh dapat dua ya kok, yang satunya buat enggak filter. Tadinya saya pikir yang kalau versi yang 5 kan kali ini pakainya cuma 3. Kalau 3 sisinya kayak gini. Kalau 5 saya bikinin bukan kayak gini, keras. Keras itu yang saya kemarin ngomongin loh. Itu yang ada tong-tong itu, itu butuh yang kayak gitu. Kalau yang 3 ini emang begitu karena enggak cocok dengan keras. Kalau yang 5, satu set 5 ya. Itu kita pasangnya bukan gini lagi. Pakai tong. Tongnya dapat 2 jatah pompa. Satu ngisi, satu buat nembak kemana? Ke tong, dari tong ditembak lagi ke atas. Nah ini kan cuma 3. Kalau ini pompa satu lagi, nggak perlu pakai yang tong itu. Nggak perlu. Satu lagi, kalau ada pompa dia mau tembak kemana kan? Nggak bisa ya. Ini udah lancar. Nah ini untuk mengendalikan kalau misalnya kalau ini. Kapit, ya nanti yang perlu dibeli itu yang kecil-kecil ya, mungkin saringan apa kaca ya, kaca pencapit kepiting yang biasanya yang ada karetnya, ininya ada karetnya kan, itu murah ya, saya beli buat di tempat kelontongan ya, buat capit. Kalau biasanya yang besi itu kalau kena kepitingnya kasihan. Ya ampun dia nih, mungkin capit. Paling kalau mau filter saya tidak mengusulkan pakai pasir ya. Kalau mau pakai pasir boleh, tapi agak pasirnya yang kasar. Kasar. Kenapa saya nggak menyalakan? Itu ya tuh nggak bisa menciptakan udara. Sementara ini mahal penting kalau ada udara kayak gini, nggak ada udara. Makanya ini saya iri dengan tempat Anda ini. Ini berkaburan kayak gini, kalau saya tiap hari saya pakai air ini. Hah? Mantap ya, tiap hari saya kalau saya ganti, kalau saya tangan isi ambil air, kayak gini tuh, lihat banget ya. Oksigennya gede loh,
Iyalah, langsung laut. Kelihatan oksigennya dong. Coba PPT-nya kamu atur nanti 28 deh. Atau coba-coba deh. Didoain ya Ki ya, biar sukses. Ya, jangan dibuang, jangan, kasihan. Buat apa dibuang? Kan ini airnya udah saya lihat, udah bersih banget. Saya justru tadinya saya kira nih airnya keruh. Kok, tahu-tahu. Airnya bening ini. Ini kalau mau mencampurin kalsium itu di bagus apa? Lebih bagus. Kalau kasih makan. Kasih makan. Ini sekali. Sehari sekali aja. Pagi hari harus pencucian kandang kan? Langsung dijalankan. Ya. Sudah dijalankan, kasih makan. Nah, udah tinggalin aja sampai malam. Kalau mau iseng sore lihat kalau udah habis, tambahin lagi. Cuma kadang-kadang harus diteliti ya, itu makanan dia takut kesumbat. Bikin kesumbat, itulah manfaatnya ada tenaga kerja itu begitu. Harus selalu dicek. Kedua, ini harus selalu dicek. Kalau ini tertutup, ini oksigennya nggak ada. Itu bisa mati. Ini harus jalan terus. Mengatasinya kan sudah tahu, pakai kaki bekas, kosok-kosok. Kalau nggak ada jarum, apa, kawat. Segar di sini, segar. Nah, kayak di tempat kita. Iya dong, ini mah. Nah, di sini masukkan tempatnya. Segar. Apa namanya? Komunikasi. Kalau sukses nanti ya Ki, kepitingnya bisa dibantu kita jualin. Sendiri. Saya kalau join saya bangun kayak gini loh. Saya tidur di sini. Benar saya bilang. Nah. Atau kalau yuk jalan nanti bikin bekerja satu-satunya. Ya, ini kan selain coba yang, dulu. Selain yang di Tangerang. Selain yang di Tangerang kamu yang kedua. Tangerang kamu pernah. 500 pis 500. Lumayan lah. Ini buat ekspor. Pengemukan, sama. Kalau saya jalan pintas, saya ambil yang 300. Kamu tahu kan tempat aku. Kalau saya tahu kecil, saya 1 bulan, 2 bulan saya rugi tempat. Ya. Saya ambil yang 350, yang 300. Paling pengemukan seminggu, 2 minggu udah disambut sama restoran. Udah diambil. Nah itu, saya nggak bisa lama. Makanya kemarin ada yang gede-gede, semakin bagus. Masalahnya Pak, baru masuk, besok restoran udah datang. Nah, bisa, saya mau coba-coba. Bisa sampai berapa sih gitu, beratnya? Ya, cara kalau mau molding, itu ilmunya beda lagi nanti ya. Kalau supaya dia cepat molding, itu ada caranya. Patah. Udah tahu ya? Nah, cobain lah. Satu ekor, dua ekor, kamu patahin. Dia moltingnya kan karena kakinya nggak ada. Mm-hmm. Tapi kan nanti kalau udah molting, besarin apa enggak gitu? Besarin. Nanti dia besarin. Kan kalau namanya molting itu dia meninggalkan cangkang dia yang lama, sementara tubuh dia udah padat. Yeah. Nanti dia gedein dia. Gedein. Bukan karena kakinya. Enggak. Jadi dia molting. Gini, kita lihat, kita pilih dulu kalau udah masih kosong, kita jangan bikin molting. Kita pilih kalau dia udah terlalu keras, iya. Kita patahin, kita bikin dia molting. Pada saat dia molting, itu badannya 1,5 kali lipat dari cangkang dia yang pertama. Nah itu nanti tumbuh sendiri, nanti semua itu tumbuh sendiri, nanti keluar lagi yang baru. Iya, tumbuh lagi dan yang cepat. Cepat.